Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat wa bifadailihi tatada'aful hasanat wa bi'ihsanihi tukafiru anhu sayyat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi imamil mursalin qaidil ghuril muhajjalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Segala puji syukur tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Di sela-sela aktivitas kita masih diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ilallah. Di sisa usia ini kita diberikan kepanjangan umur oleh Allah untuk menambah bekal-bekal kita sebagai sesuatu yang kelak akan kita banggakan di hadapan Allah, yaitu pahala. Dan semoga majlis yang mulia ini bisa menjadikan Allah ridho. Dan jika Allah ridho kepada hamba-Nya, maka Allah berikan kelezatan dalam ibadah dan kelezatan kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi' tabi'in. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah dari kehidupan manusia dipastikan tidak akan pernah usai. Sampai kapan? Sampai ia menghadap Allah Jalla wa'ala. Karenanya Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita tentang makna masalah ataupun kesulitan. Di antara ayatnya adalah Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani manusia di luar batas kemampuan hamba-Nya. Ayat yang lainnya pada surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini isyarat dari Allah untuk kita semuanya, jangan pernah putus asa dari kesulitan yang Allah berikan, karena sejatinya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kok bersama? Ya, gara-gara masalah hidup rumah tangga kita, alhamdulillah kita lebih dekat dengan anak. Gara-gara masalah nafkah, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara masalah hutang, kita lebih banyak merendah di hadapan Allah dan banyak introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara sakit, jiwa sombong kita pun pupus. Sifat takabur kita pun lenyap gara-gara sakit. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah menghendaki kita agar mudah pulang ke akhiratnya. Agar bersih saat menghadap Allah. Agar lebih nyaman hidup kita saat tarikan dunia betapa sangat hebatnya dari tarikan akhirat, kita dibimbing oleh Allah agar lebih cool, lebih nyaman, lebih tenang. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula pada surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam kesulitan. Lagi-lagi Allah hendak mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita tidak akan pernah terlepas dari kesulitan atau masalah hidup. Dari sejak kecil kita TK pengen merasakan SD. Saat SD ingin merasakan putih biru. Saat putih biru ingin merasakan putih apa itu? Putih abu-abu. Ya. Saat putih abu-abu ingin bebas tanpa uniform kuliah. Saat kuliah pengen merasakan hasil daripada kuliah, yaitu kerja. Saat kerja adakah masalah? Ada, Pak.
yang enggak kerja masalah, yang kerja masalah. Kemudian pengen menikah, menikah berumah tangga bermasalah, jadi jovis pun bermasalah. Jovis, jomblo fisabilillah, betul ya? Ya, sendirian bermasalah, berpasangan bermasalah, belum punya anak bermasalah, dan ikhtiar pengen punya anak 5-10 tahun sampai program bayi tabung, masya Allah, belum punya anak bermasalah, setelah punya anak pun bermasalah. Jadi kita merasakan, Pak, bahwa ayat-ayat Allah itu jelas datang kepada kita dan terbukti faktanya ada. Artinya apa? Sejak dari dulu masalah hidup manusia itu pasti Allah berikan. Jangankan kita yang hanya sebatas awam dan banyak dosa dan maksiatnya, level seorang nabi yang indikator kesolehannya hebat, yang kedekatan kepada Allahnya mantep, Pak, itu tidak pernah terlepas dari kesulitan. Nabi Allah Ayub alaihissalam memiliki hektaran sawah dan ladang terbakar hangus semuanya. 12 anak-anaknya pun wafat. Ditambah lagi dengan hewan ternaknya pun mati, ribuan hewan ternaknya. Tidak sampai di situ saja, ia pun mendapatkan penyakit. Imam Ibnu Katsir menyebutkan 16 tahun penyakit yang dideritanya. Tidak sampai di situ pula, ia dievakuasi oleh istrinya keluar dari kampung halaman karena merasa tidak nyaman dengan warganya. Puncaknya istrinya meninggalkannya. Bom, 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 bertubi-tubi, tidak pernah berhenti. Masalah itu datang, tapi hebatnya Nabi Allah Ayub alaihissalam terus berbaik sangka kepada Allah. Rabbi anni massanya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau timpakan aku dengan dur. Durun itu, Pak, ujian yang masuk pada konteks fisik. Durun menjadi bahasa Indonesia, didera musibah, didera ujian, didera kesulitan. Karena ada tingkat, tiga tingkat ujian yang Allah berikan, ya. Masa, baksa, wadurra, wazulzilu. Ada yang kesulitannya hanya baksun, yang ringan, Pak. Celaan, cacian, makian, sindiran, komentar netizen, ya, rahimahumullah, betul ya. Netizen-netizen yang banyak membuli kita, itu baru baksun, Pak, baru skala kecil. Tapi kalau kita lihat Nabi, baksunnya, skala kecilnya Nabi beda dengan skala kecilnya kita, Pak. Skala kecilnya Nabi, Nabi disebut saharun, tukang sihir. Nabi disebut innaka lamajnun, orang gila. Nabi disebut asatirul awalin, tukang dongeng. Nah, barulah pada level yang kedua, dorro, yang menengah, middle. Ujian yang kedua itu adalah didera fisiknya. Saat Nabi sholat di depan Ka'bah, Uqbah bin Abi Mu'id meletakkan joran unta di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pulang ke rumah, Fatimah membersihkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besoknya Nabi sujud depan Ka'bah, Uqbah bin Abi Mu'id, tokoh orang kafir, sahabat karib Abu Lahab, Abu Jahal, meletakkan kotoran unta di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besoknya Nabi sholat sujud depan Ka'bah, Uqbah datang lagi meletakkan kakinya di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, Pak. Nabi tidak melawannya, Nabi tidak membalasnya. Bahkan doa Nabi ketika Fatimah mengatakan ala tad'u rabbak, tidakkah engkau meminta pertolongan Tuhanmu wahai Rasulullah, wahai ayahanda? Nabi hanya mengatakan Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, ampuni dia karena dia tidak mengetahui. Hati Nabi kita, Pak,
mohon maaf, terbuat dari apa, betapa sangat lembutnya. Direndahkan, dicaci maki, diinjak kepalanya, malah memaafkan. Kita Pak, kalau ada tetangga nih, halo Pak, masih hidup nih, masih hidup. Ya, Bu, Ibu, masih hidup Ibu? Kalau tetangga sebelah ini udah mencibir kita, mencaci maki kita, membuka aib kita, kira-kira apa respon kita? Benci, kesel. Nabi tidak mendoakannya. Maka kalau ada tetangga merendahkan kita, Pak, mencaci maki kita, berikan hadiah kepadanya. Setuju bisa, Pak, kira-kira? Hah? Belikan bunga yang banyak bunganya, Pak. Lempar bunga itu kepada tetangga. Sama pot-potnya kalau benar. Ya. Nah, ini Masya Allah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nabi kita, Pak, hatinya lembut. Selepas sholat maghrib, Nabi berkumpul dengan para sahabat. Setelah bertausiah yang sederhana, tiba-tiba sahabat ada yang mengatakan, siapa yang buang angin ini? Siapa yang buang angin ini? Sahabat tidak ada yang menjawabnya. Lalu dia mengatakan, nanti kita akan melihat yang buang angin saat azan berkumandang, kalau dia wudu berarti dia yang kentut. Cakep nih, betul ya? Alhamdulillah. Nabi melihat dialog seperti ini, Nabi tersenyum. Menjelang azan, Nabi mengatakan, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, di antara sesuatu yang bisa menyemangati kita dalam sholat adalah jadidu wudu'akum. Perbaharilah wudu-wudu kalian. Ayo sama-sama kita wudu. Ayo sama-sama kita wudu. Itu yang kentut, Pak. Aman, aman, aman. Kita kalau ketahuan orang kentut, Pak, kita bully abis-abisan. Nabi kita bukan sosok yang merendahkan orang lain, Pak. Yang menjatuhkan teman, kerabat, dan sahabat. Enggak mau. Itu Nabi kita tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ujian kita tuh, Pak, ada yang level ringan, ada yang level middle yang didera tubuh kita. Tapi ada lagi, wazulzilu. Nabi diuji dengan ujian yang sampai menggoncangkan rumah tangganya, bahkan sahabat-sahabatnya. Boikot ekonomi. Tidak boleh masyarakat kafir itu berdialog atau bertransaksi ekonomi kepada Muhammad dan kaumnya. Hampir nyaris kelaparan 3 hari, 5 hari sampai 10 hari, Pak. Diboikot ekonomi Rasulullah dan para sahabat serta kampungnya Bani Hashim, Bani Muttalib dan sebagainya yang saat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai kelaparan, orang yang dicintai tersiksa hidupnya, Pak. Nah, pertanyaannya pada poin yang ketiga ini, dalam hidup kita adakah ujian yang berat itu hadir dalam hidup kita? Belum. Kita belum sampai digoyang rumah tangga kita, betul? Keluarga besar kita enggak sampai, Pak. Kita baru konteksnya baksun yang masih kecil, yang ringan, masalah-masalah ringan. Maka benar ulama mengatakan, inna idhamil ajri ma'a idhamil bala'i ma'a idhamil iman. Ujian itu ekuivalen, berbanding lurus dengan keimanan. Ujian besar, iman besar, maka pahala akan besar. Iman kecil, ujiannya akan kecil, Pak. Dan pertolongan Allah pun kecil, pahalanya akan kecil datang kepadanya. Maka teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini yang kita akan kupas di kesempatan yang berbahagia ini. Jangan lelah hadapi masalah. Kesulitan itu, Bapak Ibu, ada empat. Ada empat macam kesulitan. Yang pertama, kesulitan yang Allah berikan untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau kita merasakan beriman dan beramal saleh, lalu Anda punya kesulitan penyakit, kesulitan anak bandel, suami, ya, enggak jelas pekerjaannya, bahkan kalau pulang dalam keadaan mabuk. Namun Anda merasakan hidup sudah beriman kepada Allah, banyak-banyak amal salehnya. Fix,
kata Allah, untuk gugurkan dosa-dosamu, untuk aku angkat derajat kemuliaanmu, dan untuk aku berikan pahala-pahala untukmu. Ini tujuan yang hebat yang Allah berikan, dan itu Allah katakan pada surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan sungguh kami uji engkau wahai manusia, bisyai'im, just little, dari yang sedikit. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayo camkan dalam benak kita bahwa sesungguhnya kesulitan itu sedikit, masalah itu sedikit, pak, ujian itu sedikit, tapi nikmat Allah lebih banyak daripada kesulitan kita. Maka jikalau ujian kita sebesar kapal pesiar, jadikan hati kita seluas samudra lautan. Betul ya? Ya, jikalau ujian kita seluas kapal, sebesar kapal pesiar, jadikanlah hati kita seluas samudra lautan, agar kita bisa menghadapi ombak dan gelombang tersebut dengan santai, pak. Kalau ingin menjadi kapal pesiar, harus siap dengan ombak. Kalau ingin jadi kapal-kapal kecil, skoci, betul ya? Getek, wama adro kama getek, betul ya? Getek, pak, ya paling-paling di empang, di sungai. Ingin jadi ikan besar, ikan paus, ikan hiu, hidupnya di lautan luas. Tapi kalau Anda ingin jadi ikan gapi, cukup di air tenang, pak, cukup di gelas kecil, betul ya? Lihat bocah-bocah kita, pak, kalau miara ikan gapi, ada ditaruh di laut, pak, mati, betul ya? Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kalau kesulitan itu kita rasakan bahwa Anda beriman kepada Allah dan banyak amal salehnya, kesulitan itu bernama ujian. Yang kedua, jika Anda beriman beramal saleh dan merasakan banyak dosa dan maksiat, lalu Anda merasakan kesulitan penyakit, kesulitan anak, maka itu disebut dengan musibah. Pada surat Asy-Syura ayat 30. Asy-Syura ayat 30 Allah mengatakan, "Wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum." Musibah yang datang kepada engkau tersebab ulahmu sendiri, kata Allah. Bapak masuk rumah sakit, meriang badan, kepala cenut-cenut, betul. Leher kencang nih, Masya Allah. Dibawa ke rumah sakit. Dokter langsung cek seluruh tubuh kita berikut dengan cek darah. Ya. Lalu hasilnya datang, pak. Dokter mengatakan, "Mas, mohon maaf nih, Anda kolesterolnya tinggi, asam uratnya mentok, betul ya? Ya. Kemudian hipertensinya luar biasa ini." Lalu Anda mengatakan, "Waduh, dok, saya gak nyangka kalau separah ini ya. Ini gara-gara isi saya nih, dok. Isi saya kalau masak enak terus. Ya. Apalagi gonta-ganti makanan. Karena isi saya itu sering pesan GoFood." Betul lah kira-kira, ya. Jadi bukan masak sendiri, pak. Masak yang enak-enak, menyediakan yang enak-enak. Tapi kenapa dia menyalahkan istrinya? Pantaskah kita yang kena kolesterol, penyakit banyak, Anda salahkan istri? Tidak, salahkan sendiri. Ada kalanya Allah jadikan motor kita hilang. Kenapa? Karena Anda tidak infak dan sedekah. Ada kalanya mulut kita sariawan berhari-hari, berbulan-bulan. Berapa macam vitamin kita konsumsi, pak. Dokter, tiga dokter sudah kita datang, tapi hasilnya seperti apa? Hasilnya nihil. Lalu Anda datang ke rumah ustaz, sang ustaz mengatakan, "Ibu, coba ingat, pernah enggak ketus dengan suami? Pernah enggak membentak orang tua? Pernah enggak berkata kasar kepada orang tua?" Menangis, menetes air matanya, sang kiai mengatakan, "Ibu, minum air ini, saya sudah baca Al-Fatihah." Diminum air tersebut, malamnya sembuh, pak. Kenapa? Karena sejati kesembuhan bukan dari dokter. Kesembuhan atas izin Allah. Allah tidak ridho, mulutnya kasar, ketus, menyakiti orang lain. Allah jadikan masalah di mulutnya. Allah jadikan masalah di perutnya.
berulang kali datang ke rumah sakit, sepekan, dua pekan, lima kali ganti dokter, ujung-ujungnya harus endoskopi, Pak. Tidak nampak apa jenis penyakitnya. Datang ke rumah kiai, kata kiai, coba banyak sedekah, coba bertobat, adakah harta haram masuk ke dalam perut Anda? Oh, rupanya ia yang ngambil warisan orang tuanya, Pak. Dibuat foya-foya, dibuat makan bareng-bareng, Pak. Masuk harta haram ke dalam perutnya, menjadi penyakit, musibah namanya. Kesulitan yang pertama, kalau Anda beriman, beramal saleh, namanya ujian. Tujuannya mengangkat derajat kemuliaan, menggugurkan dosa-dosa, diberikan pahala Allah. Dan yang kedua, kesulitan yang kedua bernama musibah. Surat Asy-Syura ayat 30. Kenapa? Tujuannya Allah hendak menegur dia. Memberikan peringatan demi peringatan, Pak. Ya. Sejatinya anak kita, Pak, sudah mengetahui, maaf-maaf, HP ayahnya tertinggal, ada foto-foto mesum ayahnya dengan wanita lain. Sejatinya istri Anda, Pak, sudah mengetahui chatting-chatting mesra dengan wanita lain. Itu adalah teguran, teguran kecil, Pak. Teguran kecil tidak diindahkan. Si laki-laki berangkat ke Bandung bertemu dengan wanita selingkuhannya, masuk ke sebuah hotel melati. Berapa harganya itu biasanya, Pak? Enggak kira-kira harganya berapa tuh kalau melati itu? Enggak, contoh. Ada yang tahu nih hotel melati berapa kira-kira itu? Kisaran. Coba cek di Google, Pak, bisa enggak tuh? Masya Allah, luar biasa, Pak. Yang terjadi, masuk hotel dengan wanita yang bukan hal bagi dirinya, ia melakukan satu perbuatan mesum, datanglah razia besar-besaran, Pak, Satpol PP, polisi, ya, 5 stasiun televisi, Trans 7, Trans TV, dan sebagainya. Betul. Meliput apa yang terjadi, beng, terbuka aibnya. Mau ditutup sehebat apapun mukanya, namanya sudah jelas. Istrinya meninggalkan suaminya. Anak-anaknya muak melihat ayahnya. Kalau sudah seperti ini, Pak, kesulitan seperti ini, namanya azab. Yang pertama ujian, yang kedua adalah musibah, yang ketiga adalah azab. Kesulitan-kesulitan dengan teguran-teguran yang tidak diindahkan oleh dirinya, diabaikan oleh dirinya, Masya Allah, maka terjadilah azab. Pada surat As-Sajdah ayat 20, Allah mengatakan, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang berbuat fasik, orang kafir, Pak, ia tidak beriman kepada Allah, banyak melakukan kemaksiatan. Peringatan, teguran datang dari istrinya, dari anaknya, dari tetangganya, dari kerabatnya, ia tidak indahkan itu. Ia abaikan semuanya, sebodoh teuing, kata orang Sunda. Betul, betul ya? Ya. Apa yang terjadi, Pak? Azab datang. Seperti hanya surat As-Sajdah ayat 20, adapun orang-orang yang fasik, pendosa itu dimasukkan ke dalam neraka, lalu mereka berusaha untuk keluar dan keluar, dipendamkan lagi. Keluar dan keluar, dipendamkan lagi. Ahli tafsir menyebutkan gambaran di akhirat tentang neraka. Azabnya sudah muncul di dunia. Apa itu, Pak? Mak, pulang dari kantor, jatuh dari motor, masuk ke rumah sakit, rupanya ada jantung yang bermasalah. Dokter mengatakan, ibu mohon maaf, ini bapak tidak bisa dipasang ring 1 atau 2 karena sudah berat ini, ya, menyempit pembuluhnya, ini harus di bypass, Pak, Masya Allah.
Di bypass di rumah sakit, Pak. Belum selesai bypass, dia pulang ke rumahnya, kondisi pinggangnya sakit. Kencingnya tersendat-sendat, urinnya kuning gelap. Periksa dokter, dokter mengatakan, mohon izin ibu, ini bapak. Kondisi ginjalnya, fungsinya cuma 5%. Harus transplantasi ginjal. Jangan dok, kalau bisa dok, please dok. Adakah cari yang lainnya? Oh ada. Sepekan 3 kali cuci darah. Oh, Masya Allah Pak. Sepekan 3 kali cuci darah Pak. Sekali cuci darah Rp750. Kecuali BPJS, betul? Harus siap antri. Saat sedang cuci darah, kondisi kepala sakit Pak. Kenapa ini Masya Allah? Datang lagi ke rumah sakit Pak. Ada apa? Ada tumor di belakang otaknya. Orang Tambun Mangunjaya Pak, seorang ibu kena kanker tumor Pak di belakangnya. Suami meminta doa, Ustadz tolong doakan anak saya, istri saya, tolong doakan dari anak-anak yatim. Semoga ini operasinya operasi selamat, tidak ada gangguan. Tumornya besar enggak Pak? Kecil Ustadz, tapi harus diangkat tempurung otaknya. Oh Masya Allah. Loh kan kecil tumornya. Iya, soalnya nyelip di belakang. Masya Allah. Ngeri Bapak Ibu. Jantung belum selesai, gagal ginjal. Gagal ginjal belum tuntas, datang Pak tumor. Bem, bem, bem. Kalau dia adalah orang yang jauh dari Allah, peringatan-peringatan Allah untuk sholat tidak dia indahkan, banyak melakukan kemaksiatan, sapaan teman untuk taubat kepada Allah dia diabaikan, maka datanglah yang bernama azab. Saya yakin Pak, ada teman kerabat kita merasakan itu. Coba nanti kalau ada teman kerabat sahabat yang curhat sama kita, bro, ente kan sering ngaji nih, ya, Rabu, Duhur, ane mau nanya sama ente nih, berat banget ujian ane nih, ya Allah. Bini kabur ke rumah mertua. Ane kena penyakit 3 sekaligus. Anak kena narkoba. Anak perempuan kemarin hamil 2 nikah. Ya Allah. Utang gua numpuk bro. Kira-kira apa nasihat lu untuk gua nih? Orang tua pun sakit di kampung halaman. Stres nih gua nih bro. Pak, kalau anda kita semuanya didatangi oleh orang seperti ini curhat dengan kita, tanyakan kepada dia. Hubungan ente kepada Allah bagaimana? Dia jawab tuh, waduh, ane udah 12 tahun gak sholat. Waduh, kemarin sempat sholat. Ya soal kadang sholat, kadang enggak, kadang enggak, kadang enggak, kadang enggak gitu tuh. Banyakan gak sholatnya Pak. Gimana puasa Ramadannya? Ya, dia mengatakan, ane lupa dah yang begituan dah. Emang ngejar dunia terus gue dah. Pak, anda katakan kepada dia, Mas, ini bukan ujian, ini azab, azab, azab Allah. Berani begitu bu? Berani nggak kira? Gua aja nggak berani, apalagi lo. Minimal kita faham, Bapak Ibu. Minimal kita faham itu azab Allah. Kenapa? Lihat kata kuncinya, dia mangkir dari perintah Allah. Artinya tidak beriman, banyak maksiatnya. Masya Allah, diperingatkan berkali-kali oleh istri dan anak-anaknya, diperingatkan oleh temannya, diabaikan semuanya, azab datang Pak. Mohon izin pejabat eselon 2 Pak, kami mendampingi anaknya, meminta kami untuk datang ke sebuah ruang ICU VVIP di daerah Bekasi. Kondisi tubuh sudah penuh dengan kabel Pak. Selang masuk mulut, masuk hidung, Masya Allah, banyak sekali. 3 dokter sudah memegang tubuhnya, sudah dingin. Dan dokter memerintahkan perawatnya, sudah cabut semuanya, cabut semuanya. Artinya apa? Sudah dalam kondisi sakaratul maut. Pak Ustadz, monggo Ustadz, bisa ditalkinkan. Ketika ditalkinkan Bapak Ibu, mata terbuka, terbelalak, sebelumnya tidak ada komunikasi, betul-betul blank sama sekali, tidak sadarkan diri.
Tapi ketika dibacakan talqin, matanya terbuka, anak perempuannya senang. Ya Allah, ayah, ayah. Matanya terbuka, mulutnya terbuka, dan terdengar suara keras mengatakan, apartemen ayah, apartemen ayah, tanah ayah di Sukabumi, villa ayah di Bogor, emas ayah, emas ayah. Masya Allah. Jujur Bapak Ibu, kami gak kuat dan merasa ini aib keluarga, maka kita tinggalkan dia. Benar ayat Allah mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Menumpuk-numpukkan harta, gak pernah berhenti semasa hidupnya, sampai menjelang kematian masih menghitung hartanya. Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka Allah matikan dengan satu kebiasaannya. Kebiasaan menghitung-hitung harta dunia, maka mati dalam kondisi menghitung dunia hartanya. Dalam keadaan sakarat mengatakan, harta ayah, emas batangan ayah. Setelah selesai meninggal dunia, kami tanyakan kepada anak perempuannya, ayah gimana zakat infaknya? Enggak Ustaz, enggak pernah tahu zakat infak. Saya pernah negur dia untuk zakat, dia marah. Harta-harta saya, lelah letih saya, kenapa harus dikeluarkan? Bum, azab Allah datang. Maka ini penting untuk kita. Jangan lupa dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo Bu, masih hidup? Masih hidup Bu? Yang pertama namanya apa? Ujian. Yang kedua namanya musibah. Yang ketiga adalah azab. Hati-hati yang keempat. Yang keempat ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesulitan berbungkus kemudahan. Ya, kita lihat hidupnya enak-enak aja tuh, betul ya? Oh, pakaiannya bagus. Ya, perawatannya sempurna. Skincare-nya mahal. Kalau enggak ada skincare pakai fresh care. Begitulah kira-kira ya. Yang penting ya, rada hot dikit lah kira-kira gitu ya. Nah, itu Masya Allah Pak. Ya, anaknya sekolah di Melbourne, Australia, di Jerman. Tapi pada hakikatnya gersang rumah tangganya Pak. Ya. Seorang bos konveksi pakaian Pak, yang sepertiga mana tanah abang dia kuasai Pak. Rumahnya besar. Istrinya punya mobil sendiri, 4. Suaminya punya mobil 4, anak-anaknya 2, mobilnya 4-4, 4 kali 4 berapa? 18 mobil. Masya Allah, setiap karyawannya mengatakan hebat, Pak pimpinan ini kayaknya bahagia sekali hidupnya. Dia senyum, saya mengatakan, wah oh, saya, Pak, Bu, Anda tahu. Bos itu telepon kepada Kai mengatakan, Ustaz, orang melihat saya hidup bahagia, tidak Ustaz. Saya enggak pernah tidur berdua selama 8 tahun bersama istri. Saya ribut rumah tangga saya 8 tahun untuk menjaga anak saya yang tercinta. Saya pura-pura bahagia. Masya Allah. Ada orang yang sesungguhnya mendapatkan kesulitan tapi casingnya adalah kemudahan. Ada orang mendapatkan nikmat sejatinya adalah azab. Namanya istidroj. Istidroj Pak. Surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ngeri Pak. Apa kata Allah? Ketika mereka melupakan aku, sholat gak dikerjakan, zakat infak sedekah, puasa pun ditinggalkan. Tapi dia minta dunia, minta jabatan, minta kedudukan. Apa kata Allah? Ambil tuh dunia. Betul ya? Ambil tuh dunia. Kalau bahasa orang Bekasi, makan tuh dunia. Betul Pak? Bapak Ibu, kita punya anak nih, Bu, Ibu. Masih hidup. Kita punya anak SMA
Masya Allah, malam minggu jarang pulang, sekali pulang mabuk. Iya, paginya jalan lagi naik motor, pulang gak pakai motor. Motor ayahnya dijual sama dia. Iya, pulang dia makan tuh, minta uang lagi tanpa memberitahukan di mana motor ayahnya. Dan tanpa rasa malu dia minta uang lagi. Lihat, lihat anak-anak watados. Apa watados? Wajah tanpa dosa, betul tidak? Wajah tanpa dosa. Tiba-tiba dia minta uang 1 juta. Ini apa-apaan ini? Oh, rupanya dia main game online, main judi online, Pak. Habis tuh tabungan dia, habis uang hasil jual motor ayah. Kira-kira kalau anak seperti minta uang lagi, Anda kasih tidak, Pak? Hah? Jawabannya tidak. Bahaya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dia bertindak kasar? Dia ambil tuh yang namanya pisau. Betul? Iya. Dia robek semua hordengnya, Pak. Dipecahkan kaca jendela, dia pacakkan itu ruang tamu, meja tamu yang terbuat dari kaca. Maka Anda akan memberikan dengan kondisi Anda tidak ridho. Betul tidak? Kamu minta apa, sayang? Minta apa? Minta uang 1 juta, pelit amat ayah mama. Habis nih sama aku semua nih. Maka Anda katakan ambil nih. Ambil tuh 1 juta. Awas, betul tidak? Allah ngasih begitu, Pak, sama orang-orang yang lalai dari Allah. Allah ngasih nikmat yang banyak padahal mereka meninggalkan Allah, enggak sholat, enggak puasa, berzina, mabok-mabokan, tambah kaya dikasih sama Allah. Kalau kita enggak suka tikus, Bapak Ibu, menjebaknya agak sulit, maka Anda menggunakan cara jebakan yang lainnya. Apa itu? Beli roti, beli umpannya, taburkan di atasnya, racun, mati dia. Mantan ketua DPRD Lampung tewas mengenaskan dengan pelukan seorang pelacur, Pak. Istidrot, diulur-diulur, bom! Mati dalam keadaan berzina. Ya. Hidup ini pilihan, Pak. Hidup ini pilihan. Walaupun ada hidup yang kita tidak bisa milihnya. Apa itu? Laki-laki, perempuan. Kita diciptakan oleh Allah laki-laki. Enggak bisa milih. Tapi menjadi laki-laki yang baik adalah pilihan kita. Ibu tidak bisa memilih jadi wanita. Tapi jadi wanita salehah adalah pilihan kita. Betul ya? Ya. Maka berhati-hatilah dengan empat ini. Nah, kita masuk kategori yang mana? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bicara tentang berikutnya. Bagaimana ketika ujian itu datang kepada kita? Karena tema kita adalah jangan lelah hadapi masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada mindset berpikir tentang masalah, tentang ujian atau masalah. Ya. Apa itu? Yang pertama, dari waktu ke waktu masalah tidak akan pernah selesai dari hidup kita. Yang kedua, masalah itu adalah karunia Allah datang kepada kita. Kenapa karunia? Cara Allah untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Seorang bapak sholat di pojokan masjid, Pak, Bu. Iya. Daripada Isa baca Quran, nangis lagi, doa lagi, doa lagi. Itu marbot masjid mau matiin lampu, masih ada jamaah, betul ya? Sampai jam 9:30, Pak. Marbot masjid yang merangkap ustad hatinya bergumam, ya Allah, kelewatan amat nih orang, mana gak impak lagi, betul ya? Kan listrik kan mahal, Pak, tokennya itu. Mau gak mau sang marbot memberanikan diri menyapanya. Pipinya basah dengan tangisan. Mohon izin, Pak, ini list mau kita tutup, Bapak udah kelamaan ini doanya, gitu ya. Semoga diijabah, Pak. Amin, ustad. Ustadz, saya punya doa, harapan 20 tahun pengen punya anak, Allah belum ngasih. Kenapa Allah gak ngasih ya? Saya bingung, saya udah haji 2 kali, umroh 1 kali saya. Gelar saya H2O, betul ya? Haji-haji umroh, betul tidak ya? Nah itu Masya Allah.
kemudian saya puasa Senin Kamis, saya puasa Nabi Daud juga. Kalau ada lagi puasa lebih hebat lagi, puasa Nabi Su'aib, saya akan lakukan itu. Cuman gak ada puasa Nabi Su'aib, betul ya? Saya tahajud pagi siang malam, Ustaz. Orang kalau stres kan salah ngomong, betul ya? Tahajud pagi siang malam, padahal tahajud malam hari. Masya Allah, terus kenapa? Mana jawaban Allah? Mana jawaban Allah? Ini si Ustaz pinter nih. Tenang, Pak Haji yang sabar. Pak Haji pernah gak didatangi oleh seorang tukang ngamen? Ada kalanya pengamen itu datang ke rumah kita. Misi Pak, rambutnya brekele, tampilannya pun semrawut, pakainya acak-acakan, suaranya parau, suaranya gak enak didengar. Baru mulai 1-2 bait, Anda berikan 2.000 perak, suruh selesai. Makasih ya Mas, makasih. Betul tidak Pak? Tapi kalau ada orang yang mengamen di depan rumah kita, penampilannya bagus, suaranya pun indah, ada adab dan tata keramanya, mohon maaf Pak Haji, izin ini Ramadan sedikit mencari sesuap nasi, sedikit untuk bernasyid. Oh rupanya nyanyi solawat tuh. Ya iman adalah mutiara, solawat kepada Rasulullah. Suaranya bagus, syairnya bagus. Anda senang nyimaknya, betul Pak? Ya Allah. Mas ada lagi Mas? Oh ya baik. Satu album kita dengar itu. Sakin senang ya, betul ya? Lalu bagaimana jamaah yang dari Allah? Setelah selesai Anda masuk ke dalam kamar, ambil uang itu 100.000. Kaget tuh pengamen. Ya Allah, mohon maaf Pak Haji. Ini kebanyakan. Enggak, terima kasih. Enak suaranya. Salawatnya juga enak tuh. Ya, ingat cinta Rasul nih. Makasih ya, cakep banget dah. Ini Ustaz cerita memberikan analogi kepada si bapak yang 20 tahun gak punya anak. Pak Haji mohon maaf, mungkin kita seperti pengamen itu. Kenapa Allah tidak langsung kasih? Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk bapak, yang lebih baik daripada itu. Oh luar biasa Pak. Ini kan sesuatu yang indah, karunia dari Allah. Bahkan ada hamba-hamba Allah yang di dunianya mendapatkan ujian yang berat. Kenapa? Karena pengen mendapatkan surga, enggak apa-apa ya Allah. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seberapa mahal iman kita? Coba nih. Seberapa mahal iman kita? Ketika Sumayyah radhiyallahu anha, sahabiah, wanita muslimah yang berislam bersama Abu Bakar, Ammar bin Yasir, bahkan Yasir, bahkan Bilal bin Rabah, itu harus mendapatkan ujian hebat. Apa ujiannya? Dipanggang di terik matahari yang panas, di atas pasir yang panas. Disuruh untuk keluar dari agama Muhammad. Sumayyah radhiyallahu anha mengatakan tidak. Sampai pun nyawa ini melayang, aku tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Abu Jahal mengambil tombaknya dan maaf Bapak Ibu, ya, menghujamkan runcingnya tombak tersebut ke kemaluan Sumayyah. Maaf, disodok semakin kuat sampai tembus lehernya. Kejamnya itu orang-orang kafir saat itu. Tapi ia tersenyum mengatakan Allah, Allah. Kenapa bisa seperti itu? Lezzatul iman, halawatul iman. Ada manisnya iman. Ketika dipertahankan, ia mendapatkan manisnya iman. Bapak ibu didatangi oleh anak. Anak kita main bola. Masya Allah, sore hari menjelang maghrib, ia pulang. Kakinya robek belakangnya, darahnya banyak. Anda katakan, ya Allah sayang, adik gak ngerasa itu? Tadi main bola, robek belakang betisnya. Ya enggak ayah, namanya juga main bola. Masya Allah, orang kalau sudah cinta dengan main bola, darah keluar pun tidak terasa. Orang kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, tombak menghujam ke kemaluan sampai tembus tenggorokan, ia tidak rasakan. Betapa mahal iman Sumayyah radhiyallahu anha. Betapa zaman sekarang Bapak Ibu, ketika ada seorang gadis dilamar oleh laki-laki tampan, kaya raya, kedudukannya tinggi, setelah dilamar harus ikut dengan keyakinannya. Maka gadis muslimah ini goyang keimanannya dan melepaskan keislamannya. Betapa rendah keimanannya. Betul? Betapa rendah keimanannya. Anda tanyakan Bapak Ibu kepada supir-supir angkot di pinggir jalan, kenapa mereka tidak sholat Jumat?
alasannya ngejar setoran. Berapa setorannya? 100 ribu per hari. Sudahlah dia menunggu orang untuk bisa naik di hari itu dan meninggalkan sholatnya agar bisa mengejar setoran, toh tidak mendapatkan juga, betul tidak? Tapi ia telah meninggalkan sholat Jumat. Betapa rendahnya keimanannya. 100 ribu rupiah ia meninggalkan sholat Jumatnya dibandingkan dengan Sumayyah radhiyallahu anha, harus ditembus kemaluannya dengan tombak dan tembus ketenggorokannya. Maka jamaah yang dari Allah, sejatinya kesulitan masalah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bahayanya dari masalah, Bapak Ibu. Yang bahaya itu adalah sikap menghadapi masalah. Betul ya? Tidak ada masalah ya, tidak ada masalah saat menghadapi musibah. Tapi akan bermasalah ketika kita salah menyikapi musibah. Seorang bapak jempolnya membusuk kena diabetes, Pak. Dipotong, rupanya menjalar sampai mata kaki. Menjalar lagi sampai dengkul, diputus, Pak, diamputasi. Anaknya 2, anaknya tidak menghampirinya. Tetangga-tetangganya jarang menyapa, Pak. Apa yang terjadi? Ditemukan membusuk, gantung diri di dalam rumahnya. Karena ia tidak pandai bagaimana menyikapi masalah. Sejatinya tidak bahaya tentang masalah. Yang bahaya adalah cara menyikapi masalah. Betul ya? Maka Bapak Ibu, terakhir ada 4 agar kita tidak lelah menghadapi masalah. Yang pertama adalah siap menghadapi baik dan buruknya masalah itu. Siap menghadapi baik dan buruknya masalah. Kita jangan serta-merta siap dengan yang enak-enak. Punya mantu tampan, kaya raya, soleh. Punya anak ganteng, cerdas, jenius. Pertanyaannya, siapkah kita ketika Allah berikan anak autis, anak Down syndrome? Betul? Ya, harus siap semuanya. Kenapa? Karena kita adalah hamba Allah. Kita hamba milik Allah. Terserah Allah ngatur hidup kita. Jangan sering ngatur Allah, Pak. Jangan sering ngatur Allah. Ini mohon maaf, kita ini sering ngatur Allah, Pak. Dari doanya saja, tahun ajaran baru, bagaimana doanya, Bu? Ya Allah, semoga ada rezeki, ya Allah. Ini 3 anak masuk sekolah semua, ya Allah. Anak pertama masuk SMA, ya Allah. Anak kedua masuk SMP, ya Allah. Anak ketiga masuk SD, ya Allah. Anak keempat, ya Allah, masuk UGD, ya Allah. Nih. Banyak banget nih biaya hidup, betul ya? Lalu Anda katakan, ya Allah, semoga ada rezeki. Di bulan Mei ada rezeki, ya Allah. Mohon maaf, ya Allah. Diralat, ya Allah. Kalau bisa jangan Mei. Mendesak banget kalau Mei, ya Allah. Februari, ya Allah. Please, ya Allah. Februari, ya Allah. Lihat. Ada gak begitu, Pak? Ada gak gitu, Bu? Ada. Kita ini sering minta segera jawaban Allah. Tapi Anda tidak segera datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Iya, kita minta Allah cepat jawab pertolongannya, cepat jawab permintaan kita. Tapi kita tidak cepat menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana subuh kita? Betul? Bagaimana tahajud kita? Lihat Bapak Ibu, siap dengan baik buruknya masalah. Pegang surat Al-Baqarah 216. Ayo Bapak Ibu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang engkau pandang itu baik, di dalamnya ada keburukan. Kita punya banyak keterbatasan. Untuk hari esok aja kita tidak mengetahui. Betul ya? Ya. Seorang bapak meminta kepada istrinya untuk dibangunkan karena ingin naik pesawat terbang. Apa yang terjadi? Dua-duanya ketiduran. Harusnya jam 6 meluncur, ini jam 7 baru bangun, Pak. Suaminya marah-marah, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada istrinya. Tetap sang suami berangkat meluncur ke Halim Perdana Kusuma, Pak. Apa yang terjadi? Close, tidak bisa masuk, Pak. Rupanya uji coba pesawat Sukhoi. Allahu Akbar. Lepas landas, terjadi satu musibah, bom. Pesawat Sukhoi menabrak gunung. Sang suami telepon kepada istrinya, ya Allah, maaf, mohon maaf, terima kasih atas terlambatnya. Betul tidak? Untung terlambat. Andai kata tidak terlambat, mati enggak, Bu?
mati. Pas Wasukoi menabrak gunung Salak, sampai orang Arab bingung ada Salak segede gunung. Betul Pak ya? Nah, itu luar biasa. Ya, yang kedua, kalau sudah siap dengan baik dan buruknya, yang kedua, jika sudah terjadi maka ridho. Ridholah. Nasi telah menjadi bubur, ya sudah. Ambil ayam, goreng ayam, suwir-suwir, sama kacang, sama kerupuk, sama goreng bawang, sama kaldu ayam, jadi apa Bu? Jadi ya, bubur ayam, selesai urusan. Betul ya? Ini kita terkadang Masya Allah Pak, kalau sudah terjadi, waduh, menyesal. Ustaz, saya menyesal menikah dengan dia Ustaz. Kayaknya jodoh saya salah Ustaz. Oh, emang kenapa? Banyak masalah saya sama dia Ustaz. Anak berapa Bu? Anak saya 6, cucu 15. Lah, anak 6, cucu 15 nyesel nikah. Bilang aja mau nambah, betul ya? Ribet amat urusan ini. Betul Bu? Sampai dibilang nyesel. Berarti kan sudah 40 tahun pernikahan. Masya Allah, maka ridolah dengan yang terjadi. Mohon maaf, motor kita bocor Pak. Ada kali kita kesel, ya Allah. Bukankah tadi malam saya sholat tahajud 11 rakaat ya Allah. Subuh di masjid lalu baca Quran. Kenapa ini bocor motor ini ya Allah? Salah saya apa ya Allah? Why me? Betul tidak? Allah bilang why not? Betul tidak ya? Anda dorong itu motor, kata Allah, sengaja aku jadikan motor itu bocor. Karena sepekan kemudian engkau akan tipes. Aku jaga engkau supaya sehat. Bagaimana caranya? Dorong motor Pak, keringetan. Betul gak? Allah baik gak Pak? Baik, cuman kita gak tahu Pak bagaimana akan terjadi sepekan kemudian. Saat kita dorong motor, Masya Allah, 12 polisi Pak razia motor. Kita mengatakan Alhamdulillah ya Allah, untung bocor ya Allah, gua gak pakai helm ya Allah. Kelompok motor 2001, STNK hilang, SIM gak ada. Betul tidak Pak? Masih ngeluh Pak? Halo? Masih ngeluh gak? Masya Allah, gara-gara motor kita bocor Pak, ada yang bahagia. Dan ia mengatakan Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ada pasien, motor bocor ya Allah, tukang tambal ban senang saat itu. Allah sedang menyiapkan rezeki dari kita untuk bersedekah kepada tukang tambal ban. Setiap yang terjadi di muka bumi, walaupun buruk dalam pandangan kita, hakikatnya Allah sedang berbuat baik kepada kita. Jangan buruk sangka dengan Allah. Ya, jangan buruk sangka dengan Allah. Anda duduk seperti ini, Anda mengatakan ya Allah, lama banget pengajian. Jangan buruk sangka, setelah ini ada snack insya Allah. Amin. Ini ada gak kira-kira? Ada ya? Oh ada. Dan terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan mempersulit diri. Kalau sudah terjadi masalah, jangan mempersulit diri. Ya, makanya anak ayah gak kerja lah. Loh kenapa? Ini kayaknya mau hujan lah. Ini kalau rintik-rintik hujan ke kepala ayah, nanti ayah tipes. Ayah masuk rumah sakit, ruang ICU, nanti meninggal dunia. Kamu janda, anak yatim bagaimana? Masya Allah, bilang aja malas kerja, selesai urusan. Mendramatisir masalah seakan-akan besar, justru akan mengundang masalah berikutnya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi diri. Banyak-banyak evaluasi diri kita. Kenapa? Jangan-jangan teguran, betul ya? Jangan-jangan peringatan, kita jarang sedekah, kita jarang datang sama Allah itu. Maka sebagai kata terakhir Pak, jangan tangisi dosa, jangan tangisi masalah, tapi tangisilah dosa pengundang masalah. Sepakat ya? Jangan tangisi masalah, tapi apa tadi? Tangisilah masalah pengundang dosa. Ya, tangisilah dosa pengundang masalah. Jangan tangisi masalah, tangisilah dosa pengundang masalah. Apa artinya? Kebanyakan masalah-masalah kita dalam hidup ini karena kita jauh dari Allah. Karena kita ninggalin salat. Kenapa anak kita susah sholatnya? Apa kata malaikat? Emang lu dulu juga begitu susah sholat, betul ya? Maka kita dijadikan anak kita pun susah sholat. Kenapa anak kita durhaka sama kita? Jangan-jangan engkau durhaka sama orang tuamu. Geru aba'akum tabarru abna'ukum. Mulialah orang tuamu, maka anakmu akan memuliakan. Jahat engkau sama orang tuamu, maka anakmu akan jahat kepadamu. Jangan pernah mungkir dosa. Anda akan mendapatkan 1 juta masalah dalam hidup. Ini kiranya semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.